pondok yang lama ini. Lihat tembok yang perlu direvisi catnya, yang perlu di servis. Ini memang pondok yang sangat bersejarah. Jadi pondok yang berdiri 1884 yang masih apa itu yang sangat bersejarah, memberikan kemanfaatan kepada para generasi sejak dulu sampai sekarang. Malah ini tempat tidur para santri-santri yang sekarang sudah mempunyai cucu menjadi pejuang, meneruskan perjuangannya para ulama. Masya Allah, ini temboknya juga tembok yang lama, mulai tahun 1884. Ini alhamdulillah semakin tambah tahun semakin tambah barokah ini. Oh, kayaknya tidak ada yang perlu direvisi, hanya sedikit-sedikit aja yang perlu direvisi, direnovasi catnya, temboknya, ini hanya sedikit aja lah. Ini alhamdulillah ini cupinnya ini masih cupin asli waktu saya mondok di sini tahun 1983 akhir, masuki 1984. Ini masih asli tempo dulu. Alhamdulillah ini sudah mencetak generasi-generasi yang sekarang di daerahnya masing-masing mempunyai santri yang banyak bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Barokahnya Mbah Hasbullah, barokahnya Mbah Abdullah Hazib, barokahnya Mbah Makmun dan para duriah-duriahnya. Ini dulu waktu pendidikan dengan sistem salafiyah itu ngajinya di sini, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Sekarang sudah terjadi perkembangan, ya salafiyahnya masih tetap berkembang, juga pendidikan formal sudah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, punya perguruan tinggi politeknik, Mahatali, kalau Mahatali sampai mahasiswanya harus mondok semuanya, mondok jurusannya hadis wa ulumuh. Kalau politeknik 40% mondok, 60% laju dari rumah, tidak boleh kos di dekat, di sekeliling kampus atau di sekitar pondok nggak boleh, harus mondok. Karena apa? Karena kalau nanti kos maka akan terkontaminasi dengan situasi dan kondisi, akhirnya tidak bisa fokus di dalam perkuliahan, mungkin saja malah mempengaruhi situasi keadaan mahasiswa yang berada di pondok. Ya, semoga bermanfaat, dapat berkah dari Mbah Hasbullah, Mbah Abdul Khadik, Mbah Ma'mun, lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.